Memang yo eh. Jadi datang majlis ilmu. Tengoklah penceramah-penceramah, tak ada orang ajak benda-benda tak elok dah. Ah tuan-tuan, sis kalau pergilah disko tu. Supaya dapat re-extension dan datang semayang balik. Mana ada penceramah ajak macam tu? Tak ada, semua cerita. Watak utama tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap cerita benda-benda baik. Nampak tak? Kan? Jadi kalau kita pergi masjid ni, antaranya juga tanda-tanda orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, sesungguhnya orang yang memeriahkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebab iman ni tak dapat dah selesai dengan pengakuan. Ada seorang Arab Badui jumpa Nabi, sesungguhnya aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman. Nabi jawab, alangkah baiknya kalau kamu menjawab mengaku yang kamu seorang Muslim. Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tetapi iman ni, mukmin ni hanya selesai dengan perbuatan. Siapa berani angkat tangan? Kek-kek jelutung ni setakat ni dengan Sudan paling beriman ni. Dan dah ukur lah. Yang dia tu kurang sikit pada Dan. Yang tu memang hanyut lah tu. Tu dengan aku. Tak ada. Tak payah tahu dah. Sebab perbuatan-perbuatan kita lah yang akan menentukan. Itu pun tengok juga dalam hati, mana tahu. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Sebab seolah-olah ada yang lagi besar pada Allah menyebabkan dia tidak beribadah. Amin. Nah, tu sebab kan? Itu sebab kau nak jaga tu. Jadi mana orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat sahaja. Sebab Allah Taala sebut liman kana rujullaha wal yamal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Datang majlis ilmu ni, bila penceramah tersebut tak kisahlah apa butir, mesti ada dalam hati kita. Botol cakap ustaz ni. Botol cakap sazah ni. Botol dia cakap ni. Aduh, apalah nak jadi dengan Dan. Cuma orang lain tak dengar sebab dalam hati. Jadi elok kita kejap time tu, time tu lah, time dengar tu elok. Keluar pada masjid tu baik pangai dia balik. Tapi masuk balik, elok dia balik, nampak tak? Itu sebab masjid sekarang ni dia kena pakai pendekatan psikologi. Kalau signboard tu pun, anda ingin ke taman syurga, sila belok kanan. Nampak? Masuk ke masjid. Baik macam tu. Kan? Jom ke taman-taman syurga. Di sinilah tempatnya. Anda ingin melabur untuk saham akhirat, sila masuk segera. Nampak? Macam tu lah. Buat ayat-ayat macam tu. Ni pada marin gambar kubur tak? Rumah kubur togak betul nisan kan? Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyang. Kata apa habis? Daripada zaman atuk memang gitu. Kan? Dia boleh dipertahankan tu kan? Bukan tak boleh, boleh. Tapi sekarang ni, budak-budak sekarang ni, dia kena psikologi sikit. Kan? Ada masuk dalam tau, letak gambar kubur. Tak apa. Kan? Nak mengingatkan pada mati. Kan? Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Umat lain macam hashtag. Kan? Macam tu kan? Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Betullah. Kan? Kan dunia ni hanya sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Macam tu lah. Kan? Kedah.